Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Al di channel Alvan Hati. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat pisau sayat bonsai kelapa dengan bahan-bahan yang sederhana, teman-teman. Ini saya memanfaatkan bambu untuk gagang pisaunya, dan untuk mata pisaunya ini bisa teman-teman beli di apotek, namanya mata pisau bedah, dan harganya cukup murah teman-teman, cuma Rp1.000 per bijinya. Untuk bahan yang lain menggunakan benang jahit dan lem ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ke prosesnya. Yang pertama kita buat gagangnya. Kita bentuk ukuran tipis, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita belah untuk meletakkan mata pisaunya. Seperti ini. Tinggal kita masukkan. Ini teman-teman. Setelah itu kita lem sedikit. Setelah itu agar semakin kuat, kita tambah dengan benang jahit. Thank you.
mudah caranya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk membeli pisau yang harganya mahal. Setelah seperti ini, kita tambahkan lemnya agar semakin kuat, teman-teman. Kita rapikan lagi agar hasilnya bisa bagus ya. Dan kenapa ini saya bentuk tipis teman-teman? Ini supaya ketika waktu kita menyayat bagian yang rapat itu bisa mudah. Jadi kalau kita menggunakan gagang yang ukuran besar pasti sangat sulit waktu menyayat tapis bagian yang dalamnya teman-teman. Seperti ini teman-teman, cukup mudah dan dengan bahan yang murah ya teman-teman. Oke, kita coba untuk menyayat. Jadi fungsinya untuk mempermudah penyayatan bagian yang dalamnya ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya caranya membuat pisau sayat bonsai kelapa dengan bahan yang sederhana. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi NYI, niat, yakin, dan ikhlas.